天魔功法第三式，交给我。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan ngelanjutin nih alur cerita Apoteosis. Di mana episode sebelumnya, Lu Ujeng yang ngelanjutin perjalanannya make pusaka karpet milik Xiaohua yang berhasil direbut oleh Diego kemarin, mereka pun OTW ke tempat area gunung berapi tuh. Dan terlihat kalau Hua Tianming sedang duel dengan monster penjaga ujian tersebut. Dan itulah akhir dari episode sebelumnya. Cerita pun berlanjut di mana Luo Zheng yang sampai juga ke tempat Hua Tianming. Saat itu si Hong Feng khawatir tuh sama seniornya Luo Zheng yang bertarung seorang diri melawan monster sebesar itu. Di sini Hong Feng yang berinisiatif untuk membantu Hua Tianming. Luo Zheng pun sempat ngasih tahu tuh kalau sepertinya Hua Tianming gak perlu bantuannya Hong Feng. Malahan bisa saja Hong Feng hanya akan jadi bebannya Hua Tianming.罗征的好兄弟百里红方，雷霆。 Hong Feng yang dibuat kagum sama Hua Tianming yang benar-benar kuat melebihi ekspektasinya itu, Diego sendiri pun gak habis pikir tuh kalau murid-murid sekte Qingyun kali ini benar-benar sangat menjanjikan. Karena tak banyak kultivator yang mewarisi niat pedang kuno seperti Hua Tianming itu. Tentu saja di sini Hua Tianming gak begitu peduli sama Hong Feng tuh. Karena dari tadi berisik mulu, walau Luo Zheng memperkenalkan Hong Feng kepada Hua Tianming secara resmi. Mereka yang lanjut pergi ke tempat ujian selanjutnya, mereka di sana pun harus memilih dua jalur tuh menuju tempat ujian berikutnya, yakni jalan aman dengan minim rintangan tapi butuh waktu lama untuk ke tempat selanjutnya. Dan yang lainnya ada jalan kematian tuh yang punya jalur pendek namun penuh dengan rintangan. Kemudian Hua Tianming dan Luo Zheng yang milih jalan kematian dengan jalur pendek karena mereka juga nggak lemah-lemah amat, Diego dan Hong Feng pun ngikut-ngikut aja. Namun sayangnya baru aja masuk beberapa menit di jalur tersebut, mereka malah disergap oleh iblis yaksa yang merupakan penghuni tempat itu. Luo Zheng yang merasa kalau akan sia-sia saja melawan para yaksa di tempat itu karena ya jumlahnya mereka itu loh yang gak habis-habis. Di sini Hua Tianming yang meminta semuanya untuk pergi aja dan jangan meladeni mereka tuh daripada buang-buang kekuatan spiritual aja. Dan ketika mereka menghindari pertarungan itu dengan cara berlari, mereka malah bertemu dengan Pei Tian Yao yang udah kecapean aja ngadepin para yaksa yang dari tadi gak ada habisnya. Di sini Pei Tian Yao pun meminta tolong tuh kepada Luo Zheng dan Hua Tianming untuk menangani para yaksa yang mereka bawa ke tempat tersebut karena Pei Tian Yao sendiri udah kelelahan karena dari tadi nggak istirahat. Hmm.
Hong Feng yang benar-benar kaget kalau Luo Zheng dan Hua Tianming bisa ngalahin para yaksa itu kalau gabungin kekuatan, dia pun gak bakal ngeremehin mereka berdua lagi. Tapi uniknya di sini, Pei Tianyou yang sekilas penasaran sama murid perempuan yang dibawa oleh Luo Zheng karena punya kulit begitu mulus, Diego di sini ternyata nyamar jadi murid laki-laki tuh. Padahal sih orang normal kan bisa lihat lah ya, kalau dari dadanya aja yang begitu menonjol, udah ketahuan tuh kalau dia itu cewek. Pei Tianyou yang ngasih tahu mereka kalau dia di sana tadi sih bersama dengan murid senior kuil awan bernama Zhuo Bufan. Saat itu si Zhuo Bufan sedang melawan pemimpin para yaksa tuh di suatu lokasi yang keberadaannya tak jauh dari sana. Dan tugas Pei Tianyou dari tadi misahin pemimpin yaksa dengan para anak buahnya. Dirasa pertarungan Zhuo Bufan masih belum kelar juga, mereka semua pun langsung OTW ke tempat Zhuo Bufan berada, yang saat itu sih sedang duel sengit sama pemimpin yaksa. Hong Feng yang begitu keheranan kenapa Zhuo Bufan gak mau dibantu oleh dirinya, Luo Zheng pun ngasih tahu Hong Feng tuh kalau tidak semua orang mau urusannya itu dicampuri. Dari kepribadian Zhuo Bufan sendiri, dia merupakan murid kuil awan yang punya harga diri yang begitu tinggi. Karena dengan begitu mudahnya Zhuo Bufan bisa ngalahin pemimpin yaksa itu dengan niat tombak sempurna. Pertarungan yang selesai dengan begitu singkat, saat itu si Zhuo Bufan dengan begitu sombongnya tuh ngasih tahu mereka semua kalau dia nggak mau dideketin para sampah yang derajatnya lebih rendah dari dirinya. Dan ketika Zhuo Bufan menyombongkan dirinya itu kalau dia lebih kuat dari mereka semua, serangan dadakan dari musuh pun terjadi gitu aja. Lebih tepatnya, yang mengendalikan pemimpin yaksa tadi adalah iblis hitam. Dan karena tubuh inangnya udah hancur, maka dia bakal ngambil tubuh salah satu dari mereka di sana. Semua orang yang begitu kerepotan sama serangan iblis hitam karena dia tak memiliki tubuh fisik. Nasnya di sini sih tubuh Zhuo Bufan mau direbut oleh iblis hitam itu saat bersentuhan dengan wujud asap iblis hitam barusan. Namun untung aja tubuh Zhuo Bufan dibekukan oleh Diego supaya aliran darahnya ikut berhenti pula. Di momen inilah Luo Zheng pun mencoba untuk bereksperimen pakai tubuh bayangan miliknya itu. Semua orang yang awalnya merasa cukup lega karena Pei Tianyou yang punya teknik aliran kebenaran merupakan musuh alami dari para iblis, sayangnya hal tersebut nggak begitu berlaku tuh, karena kekuatan spiritual Pei Tianyou sendiri udah mulai tinggal sedikit. Di sini, Luo Zheng yang ingat kalau bayangannya tadi nggak terpengaruh sama sekali dengan serangan iblis hitam, Luo Zheng pun berencana mau nyerang kekuatan iblis hitam itu dan bakal memurnikannya dalam tubuh.
Luo Zheng yang meminta Pei Tianye untuk melepasin formasi pelindungnya itu karena Luo Zheng mau mencoba sesuatu, Hua Tianming dan yang lainnya pun ikut membantu tuh ketika Luo Zheng menyerap kekuatan spiritual si iblis hitam. Karena Luo Zheng punya teknik iblis langit yang bisa merebut teknik bahkan kekuatan spiritual lawan. Ditambah dengan tubuhnya yang spesial itu seperti senjata spiritual pula, Luo Zheng pun berhasil menyerap sebagian kekuatan dari iblis hitam tersebut. Semua orang yang begitu kaget kalau Luo Zheng punya teknik semengerikan itu, keterampilan iblis langit Luo Zheng sendiri sih malah naik ke tingkat selanjutnya tuh. Bahkan Luo Zheng punya rantai spiritual yang bisa dia kendalikan sesuka hati. Kemudian iblis hitam yang gak terima kalau kekuatan spiritualnya tadi diambil oleh Luo Zheng pun mulai muncul dan nunjukin tubuh fisiknya. Namun naasnya di sini sih iblis hitam itu malah jadi bahan percobaan kekuatan barunya Luo Zheng. Luo Zheng yang berhasil ngalahin iblis hitam itu tanpa susah payah, dia pun menyerap kekuatan spiritual iblis hitam yang ada dalam tubuhnya Zhou Bufan pula. Walau Zhou Bufan diselamatin sih, dia hanya ngucapin terima kasih dengan rasa penuh amarah. Karena bisa-bisanya, dia malah diselamatin sampah yang telah dia hina tadi. Udah beban masih nggak terima pula nih NPC satu ini. Di tempat lain, para ketua sekte yang menyaksikan sendiri betapa hebatnya Luo Zheng walau di ranah init, keterampilannya pun bisa dianggap bukan main-main lagi. Karena jarang-jarang ada pemuda yang mempelajari teknik ras iblis tapi nggak jadi jahat. Kemudian Xin pun beralih kembali ke tempat Luo Zheng dan kawan-kawan, di mana mereka akhirnya sampai ke tempat ujian selanjutnya, yakni mereka harus menyeberangi tebing magma yang ada di sana. Hong Feng yang awalnya nggak tahu kalau tempat itu membuat mereka nggak bisa pakai teknik terbang, semua orang pun pada akhirnya mulai waspada tuh, karena mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk meloncati tiap-tiap batu apung yang ada di tempat itu. Di sini mereka yang mulai maju dengan hati-hati untuk meloncati tiap-tiap batu di sana, Zhou Bufan sendiri malah bikin rusuh sama Hong Feng, sampai-sampai membangunkan naga penjaga di tempat tersebut. Luo Zheng yang bangun-bangun diteriaki Diego sebagai laki-laki mesum, sepertinya sih dia lupa tuh kalau dirinya sedang menyamar jadi laki-laki.
Di sini, Luo Zheng yang diajak untuk nyari jalan keluar, dia malah diajak oleh Diego pergi ke tempat yang merupakan tujuan utamanya tuh, yakni alias alam rahasia iblis darah. Lebih tepatnya, dahulu kala ada kaisar iblis darah yang menciptakan sekte kelas 6 yang kekuatannya melebihi kuil awan, di mana dia telah menyegel setiap warisannya itu di dalam perut naga tersebut. Bahkan naga yang menelan mereka saat ini hanyalah boneka ciptaan dari kaisar iblis darah itu. Luo Zheng yang dibawa masuk ke dalam ruang rahasia di dalam naga tersebut, Diego pun ngejelasin tuh kalau tempat itu adalah tujuan utamanya. Dan karena Luo Zheng benar-benar punya teknik hukum ruang, maka Luo Zheng bisa membantunya melewati retakan ruang di setiap tempat itu yang keberadaannya acak dan berubah-ubah. Dan jika Luo Zheng bisa membawa Diego pergi ke tempat artefak pengendali ruang itu, maka sistem pertahanan di tempat tersebut bisa dinonaktifkan. Luo Zheng yang tak keberatan membantu Diego karena akan menguntungkan pula kalau dia dapat bagian. Dengan begitu mudahnya sih mereka bisa melewatin rintangan barusan. Namun jiwa naga yang telah melindungi tempat itu gak bakal membiarkan mereka melangkah lebih jauh lagi. Di sini naga azur yang meminta Luo Zheng untuk nangkep jiwa naga itu untuk dimakan. Karena jiwa naga umur ribuan tahun sih pasti bisa ningkatin kekuatannya. Tentu saja Luo Zheng pun bakal bekerja sama dengan Diego untuk maju pelan-pelan menghindari pertarungan yang tak diperlukan. Luo Zheng yang melihat kekuatan Diego benar-benar gak sama seperti yang dia keluarin saat sebelum-sebelumnya, Naga Azur pun ngasih tahu Luo Zheng tuh kalau Diego ini telah menekan kekuatan spiritualnya itu sampai ke titik ranah init. Bahkan kekuatannya bisa dikategorikan lebih kuat dari ranah hidup dan mati, alias hampir setara lah sama ranahnya Kaisar Iblis Cui Xie. Dan sepertinya dari awal sih dia emang benar-benar mengincar Luo Zheng supaya mau membantunya membuka segel di tempat itu dan dapetin warisan Kaisar Iblis Darah. Diego yang masih belum mampu membuka segel itu walau dengan kekuatan penuhnya, dia pun mulai kesusahan tuh dan meminta Luo Zheng untuk ikut membantunya. Namun di sini karena Luo Zheng gak mau rugi dan minta jatah bagi hasil kalau dapetin harta spiritual nantinya, Diego pun tak ada pilihan lain pula. Dan pada akhirnya dia gak keberatan tuh sama kesepakatan itu. Namun saat jiwa naga itu berhasil menerobos formasi pelindung Diego karena dia dari tadi fokus membuka segelnya itu, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira mereka berdua bakal bisa nggak tuh dapetin warisan Kaisar Iblis Darah? Tunggu saja ya, kelanjutannya bakal admin upload secepatnya. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.